Nah, itu ditutup mata itu juga menjadi kontroversi tersendiri. Mungkin Pak Bambang bisa menilai begitu ya, atau memberikan pendapat soal tutup mata ini seperti apa sih? Apakah itu memang aturan yang diberlakukan kalau menangkap terduga teroris? Atau seperti apa, Pak? Kemarin ada pertanyaan sama yang disampaikan dari beberapa kawan wartawan terkait penangkapan ya? Ini. Kenapa kok tidak ada pemanggilan seperti itu misalnya? Ya, dalam undang-undang terorisme, terus ini kan extraordinary crime kan? Makanya polisi Pak sangat wajar sekali untuk melakukan penangkapan seperti itu. Hanya saja kemudian yang menjadi ramai di media sosial itu kan kesan yang tampak itu, kesan yang tampak itu. Bagaimana Munarman yang sebenarnya bisa diperlakukan lebih baik lagi itu kemudian ditarik dengan paksa seperti itu. Bagi masyarakat, bagi kawan-kawan kepolisian hal seperti itu adalah wajar. Bagaimana menangkap penjahat itu bahkan lebih keras lagi gitu loh. Hanya saja ketika itu kemudian menjadi divideokan di media sosial akhirnya muncul berbagai bagus nggak ditembak kakinya ya Pak ya? Nah, makanya. Oh biasanya juga. Dan itu memang tidak perlu ya Pak, karena orang-orang sudah tidak larikan diri. Kalau menurut Pak Bambang kan ya memang extraordinary crime artinya kejahatan yang luar biasa. Yeah. Contohnya Bang Indra itu seperti narkoba. Narkoba kalau lagi mau nangkep polisi ini kan ditembak kakinya bisa. Ya, tapi kan Munarman saat itu tidak melarikan diri gitu loh Bang Aten. Iya. Tidak mau melawan seperti itu. Makanya kemudian kesan itu muncul. Hal-hal seperti itu yang seharusnya bisa dihindari oleh kepolisian. Jangan sampai itu berkembang menjadi liar bahwa polisi ini benar-benar benci kepada umat Islam yang seringkali digaungkan oleh FPI gitu ya. Yang kita pun tidak setuju dengan hal seperti itu. Makanya konteks penegakan hukum ini harus benar-benar fokus pada penegakan hukumnya, jangan sampai berkembang dengan asumsi-asumsi di luar hukum gitu loh.